Oke, okay, what's up guys? Ini video tutorial pertama gue, yaitu bikin step belakang buat freestyle di beat VGM FI. Pertama-tama, lo harus siapin besi lempeng yang lebarnya kurang lebih 7 cm dengan tebal sekitar 7 milian. Oh, besi ini bisa lo dapetin di toko besi terdekat, yaitu dengan cara belinya senti. Pertama-tama lo harus bikin lubang di sasis lo, itu dengan cara menggunakan bor. Itu kalau buat bit FI ada satu lubang yang udah disediain dari pabrik, atau juga mungkin buat freestyle juga. Terus lo tambahin aja di depannya, lo bikin jarak berkisar 3 sentian dari lubang yang udah ada di sasis lo. Guna kita bikin lubang ini yaitu buat nanam baut untuk dudukan dari besi step lo. Kemudian lo potong miring besi yang tadi agar posisi dari port step lo sejajar dengan shock. Karena sehubung kaki gua pendek, jadi gua bikin agak ke belakang dari shock belakang. Ntar tinggal lo potong aja gimana posisi first step lo yang akan lo lubang. Sama halnya lo lakuin di sebelah kanan juga sama, yaitu agar supaya first step yang kiri dengan yang kanan itu sejajar. Kemudian lo bikin lubang pada besi yang udah lo potong miring tadi, itu pas dengan posisi lubang yang ada di sasis yang udah lo bikin tadi. Sehubung karena besi tadi tidak kuat dengan bor tangan, maka kita menggunakan bor duduk agar supaya bisa mengerjakan lebih cepat dan maksimal. Jadi buat penanaman baut di sasis lo bisa terapin cara kita, yaitu dengan nempel mur di lidi, bertujuan agar mur lo nggak jatuh ke dalam sasis lo. Jadi lo masukin mur yang ada di lidi tadi ke lubang sasis lo. Setelah lo berhasil masang baut tadi dan langsung nempel besi lempeng yang udah lo pasang first step juga, jadi tugas akhir lo tinggal potong sisa besi yang ada di bawah first step lo. Jadi setelah lo potong sisa besi tadi, jadi hasilnya gini nih. Step lo lebih keren. Lo tinggal pasang bodi pada motor lo lagi. Jadi keuntungan buat lo yang bikin first step kayak gini, bisa buka kapan saja tanpa harus ngelepas bodi motor lo. Oke, jadi ini hasil dari first step yang gua bikin tadi. Sekarang gua mau tes kekuatan dan kenyamanan dari first step ini.
Oke guys, jadi ternyata buat first step yang gua bikin ini kuat dan nyaman. Aduh guys, terima kasih lo sudah nonton video dari gua pemula, jadi gua cuma bisa muter-muter. Terima kasih.